Alamak, iya coba nih. Nih berhenti ke kiri. Ke kiri. Amel. Amel kok kesini jalan lagi? Kadif mana? Hah? Kadif mana? Kenapa Kak Uya? Iya. Oh, iya udah. Kadif mana? Ntar bilang Kadif ya. Jangan ya. Iya aku jangan. Jangan. Iya bilang aja ya. Kan om Kadif mah. Iya. Kan di pesantren Amel. Udah. Iya Amel bilangin Kadif ah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi sekarang ini saya posisi lagi bingung nih teman-teman ya. Bingung itu karena memang saya dapat komentar di YouTube, terus ada yang lapor juga di DM bahwa katanya Amel itu berjalan lagi. Nah, ini yang saya takutkan. Amel itu beneran ke jalan lagi, beneran tidak pulang gitu loh. Beneran tidak pulang ke jalan, tidak pulang ke rumah. Bahwa dia itu jalan-jalan terus aja gitu loh, tinggal di jalan sama seperti pertama kali kita temuin. Tapi saya belum ambil kesimpulan untuk kali ini. Untuk kebenarannya kita mau coba langsung ke rumahnya. Langsung ke rumah Amel kita sidak, kita silaturahmi ke sana. Kita mau tanya-tanya bapaknya sama emak nanti kalau ada emak juga ya. Semoga juga Amel ada di sana. Berarti kalau misalnya Amel ada di sana, ada di rumah nih sekarang, berarti memang Amel itu pada saat di luar itu cuman dia main-main aja gitu loh. Kayak seperti mungkin ya main ke rumah temennya atau gimana lah gitu. Makanya nanti kita lihat di sana di rumah. Jadi kita dikit lagi udah mau sampai rumahnya Amel. Kita mau lihat apakah ada atau enggak Amelnya. Kalau tidak ada, sore ini kan siang ya. Kalau siang tidak ada, itu patut dipertanyakan Amel kemana gitu loh. Berarti bapaknya Amel tidak sepakat apa yang sudah kita bikin surat perjanjian gitu. Kalau misalnya memang Amel ada di rumah, berarti dia hanya main aja pas malam hari gitu loh. Karena kan kalau Amel setiap hari di jalan itu kan berarti pagi, siang, malam, sore itu udah nggak ada di rumah kan. Makanya ini kita mau langsung ke rumah aja sama Teh Wati juga tuh. Nah, ya, teh mau kemana kita Teh? Ke rumah Amel. Ya. Ngapain kita ke rumah Amel? Main. Main ya, silaturahmi di sana ya. Ya udah, Teh Wati juga ikut serta dalam kegiatan kita gitu. Ya udah, kita langsung mau ke tempat Amel, kita mau ngobrol sama bapak, semoga ada orangnya di sana karena kan biasanya sepi terus di sana. Ya udah langsung aja deh, kita langsung ke tempatnya Amel aja. Oke, teman-teman ikutin ya. Terus video Adif Wafi, dan terima kasih yang sudah mereport, yang sudah lapor sama kita. Itu sangat kita tampung sekali, sangat kita cerna sekali. Pokoknya terima kasih banyak. Ya udah, yuk kita langsung aja yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Coba kita ke belakang kali ya. Ada. Oh ada ya. Ini tuh mak. Ada mak. Ada mak. Lihat mak. Lagi ngapain? Oh gitu. Ngamil ada? Paginya diunduk. Ini. Kemana kan? Main tadi. Kemana? Kemana, Mak? Enggak tahu, kemarin belum ketemu, turun dari sama datang. Mak, emang Mak enggak ketemu Amel dari pertama kali? Enggak. Tapi ada di sini enggak? Enggak tahu, lagi malam.
tok tok siapa siapa Amel mah deh yang tidak makan salah yang tidak makan mama mama lagi sakit tak tentang lagi mama itu pagi mama belum bangun mau udah nggak ada di rumah pagi-pagi belum bangun udah nggak ada sekarang ada nggak tahu mau belum ketemu sarap dong mama belum ketemu dari pertama Amel pulang baju siapa dong ini baju apa orangnya saya bilang nggak tahu sarap mama nggak tahu di sini kali ada ya tahu bapaknya dia mulai mandi nggak oh kalau ada bapaknya berarti si Amel bener mandiri juga ya iya kalau ada di situ mending bolak balik ke sini mama belum ketemu sudah datang gitu atau si Adam ada mana dah lagi main kali mah ya udah boro-boro ngeliat dia ya iya. Maaf dia udah aduh sakit kan sambil udah pulang mah udah ada seminggu lah seminggu udah ada 5 hari 6 hari lah udah ada yang lapor nggak sama Adit siapa Amel ada di mana gitu ada yang lapor ada di mana sekarang nah itu dia di jalan cuman kan saya kan nggak langsung percaya gitu mah tapi memang pada ngirim foto cuman kita itu saya itu mikirnya oh lagi main kali gitu kita mau makanya mau ketemu ketahuan juga si Amel nggak tahu mau ngelapor ke sini mau ngeliat ke sini supaya ngeliat Amel ada gak di rumah gitu gak ada mama belum ketemu mama udah bilang tuh mama sekarang gak bisa ngawasin si Amel kakek mana begini terus menurut Mbak gimana nih Amel nih Mbak gimana ya gak ada aja begini tuh mana gak ada di rumah bukan maksudnya kalau misalnya ketemu nanti gimana menurut Mbak aja iya sih, ya. Karena kan bapak yang tanggung jawab. Makanya kan kemarin kan bapak kan katanya kita pulang, makanya kita juga ya udah deh kita turutin gitu pak, kita turutin. Mama kalau dia pulang takut begini lagi kan begini lagi. Iya makanya. Sebenarnya saya setuju sama emak, jangan dipulangin dulu. Jangan iya. Cuman karena memang kan bapak yang pengen. Nyariin gimana bisa? Betul. Gak ada orang ya? Coba kita ke belakang yuk, ada bapak. Yaudah mak, kita ke belakang coba ya. Iya. Mau temu Amel doang sih. Oh. Kalau misalnya di rumah mah gak apa-apa udah. Iya, enak. Mana? Kita ke bapak ke belakang. Pak. Assalamualaikum Pak ini ngapain Pak? Biasa Amel ada Pak? Amel mana dia Pak? Udah 3 hari gak pulang Amel, saya kesini mau nemuin Amel, ngobrol sama Amel. Nggak pulang-pulang? Waduh. Saya bilang ini, lo makanya pulang, lo. Udah buat sudah kalau lo nggak bener aja, gue bawa kesana lagi, lo. Iya. Gepo. Malah dia hancur, nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang 3 hari nih, berarti? Iya. Waduh. 3 hari. Tapi bapak bilang kalau misalnya nggak pulang-pulang saya bawa lagi ke sana itu iya di mana sih aja tuh bilang nggak tanggung jawab juga nah itu makanya yang kita takutkan itu gitu pak soalnya kan pasti nggak bisa diprediksi juga sih ya Amel ya iya makanya makanya kan kemarin kan bapak kan menyanggupi kalau pulang kan nah pulang nih jalan lagi takutnya makanya nih kita sesuai perjanjian aja gitu pak. Bener-bener 3 hari pak? Iya, aku pulang. Kemana ya kira-kira dia ya? Di Rajak dia. Rajak tempat siapa tuh? Hah? Tempat siapa? Tempat teman-temannya. Oh, tempat teman-temannya di Rajak. Gua gak pernah tahu di mana. Tapi izin sama bapak pulang gimana? Mungkin sebentar dia bilang gitu. Kemana? Dia mau main dulu sebentar. Mau main dulu?
Tahu-tahu beberapa hari ya, berhari-hari. Mau main dulu sebentar tahu. Ternyata berhari-hari. Ya udah, oke deh Pak kalau gitu. Kirain ada amelnya. Marah. Kalau disuruh pulang marah. Pokoknya dibawa pulang ke sini lagi marah dia, biarin aja Pak kalau begitu dia. Entar bicara saya bener aja. Empoknya marah. Ya si Muju yang bicara enggak ada dia. Oh, Kak Muju marah. Sebenarnya jangan dibawa pulang gitu. Iya. Kesal dia. Biarin aja di sono tadi mah ya. Iya, biarin aja di sono waktunya. Percaya dia enggak. Iya, makanya nih. Ya udah mungkin nanti kalau ketemu kita ini lagi Pak ya. Iya. Kita cabut lagi. Enggak ada di situ tuh. Tadi udah ngobrol sama Mama katanya enggak ada. Jadi teman-teman, Amel tadi kita udah ketemu Bapak sama Ma. Amel katanya enggak ada, udah 3 hari enggak pulang. Enggak tahu kemana. Katanya ada yang bilang dirajak, berarti benar yang dibilang teman-teman Amel di jalan lagi itu benar. Mungkin teman-teman bisa bantu kita yang ada Amel, lihat Amel di mana langsung lapor ke Tika Deslin, ke Bu Bidan, Instagramnya Tika Deslin, langsung DM aja ke situ ya. Jadi keberadaan Amel di mana langsung dikirim aja, lapor aja, jadi kita bisa tindak lanjuti ya. Jadi tadi kata bapaknya sama kata emak ya, saya ya, nggak ada Amelnya 3 hari nggak pulang. Coba kita udah ngantrin itu sekitar 6 hari ya, 6 hari atau 5 hari itu saya lupa. Ini kita mau penasaran, kita mau coba tanya di tempat yang kemarin temannya Amel itu sama Bang Iqbal itu. Sini ayo deh, yuk jalan aja. Amel kemarin kesini 2 hari ya, terus nggak ada lagi, nggak tahu. Oh gitu, kesini kemarin? Pengen ketemu katanya, pengen ngopi. Bang, ada Amel nggak kemarin Bang? Amel. Ntar kalau kurang ada. Kurang tahu sih. Nih, kalau ada gua kasih tahu. Nah, kenapa Bang? Enggak, kemarin kan gua antar balik. Terus sekarang ke jalan lagi. Udah 3 hari nggak pulang kata bapaknya. Pulang, pulang. Bang Iqbal, ada Bang Iqbal? Si Iqbal tahu di dalam ada nggak? Kak, ada Amel nggak Kak? Cakep. Amel. Amel? Iya. Kemarin dia kesini, terus dia pergi lagi. Oh dia kesini terus pergi lagi? Iya. Berapa hari yang lalu? 2 hari yang lalu, dia kesini cuma main, terus cerita-cerita gitu. Terus kayak apa sih? Ini poin di center aja nggak apa? Mau nginep, tadinya mau nginep di sini. Terus dia balik lagi, kata saya mau dia pulang ya. Tahunya enggak, cuma beli bahasa terus dia makan-makan di sini. Oke, karena megang uang kemarin. Terus kan saya sempat bilang kata saya, melayang. Emang nggak dicari nama Karin? Udah jangan ngomongin dia katanya. Oh gitu. Udah. Iya, dia pasti seperti itu. Ya, kalau ngasih tahu nama minta persen nama si bapak no. Terus kan dia juga sempat masuk ya, mama. Terus kan kata dia itu. Enggak, ini mama sempat kata Amel. Terus kata dia gini, coba dong hasil kok emang jangan ajak dia ya katanya gitu. Saya takut ajak siapa? Dari dulu dia beresik. Oh pantes. Iya, sebelum Amel udah dia duluan. Udah kecil sih dari saya TK. Oh alah, pantes tadi diajak ngobrol nggak kayak gitu. Saya bisa nilai kayaknya ini sama juga, cuma saya nggak langsung ngejudge juga kan. Ini mama. Iya mama kan bapaknya udah Amat. Bapaknya udah nggak ada, ayo sumbangan. Udah cerai jadi suami. Aku ngasih makan anak nih minta. Oh, gitu. Malam minggu. Ya, soalnya gini, kemarin kan memang kita sini yuk Pak, deketan aja. Kemarin kan ini kameramen kita lagi pergi, lagi ulang tahun dia, makanya adik saya bawa. Kemarin saya bawa pulang dari Tasik. Ya kan, saya bawa pulang dari Tasik, saya taruh ke sini. Udah ada surat perjanjian dari bapaknya. Kalau Amel ke jalan lagi, semua sekarang kita akan tarik. Tapi jangan bilang-bilang Amel nanti kalau ketemu. Kita akan tarik, mungkin bukan di yayasan lagi. Ya, kayaknya kata saya, kita ada di sini.
emang tahu sama Kak Adib, kata lu itu. Tete kesini ya, dikasih tahu enggak, katanya. Terus kata dia, oh enggak, Tete kesini nyepet-nyepet, kata dia kabur. Dia mah dia nggak jelas. Oh, dia bilang kabur? Bohong berarti kan, Amel? Dia kata dekat saya itu, emang aja nama Kak Adib, shh, dia ngomongin gitu, kata tadi itu gue bikin isu-isu homo. Apa? Isu-isu homo. Isu-isu homo? Maksudnya ya, saya homo? Iya, dibikin-bikin disini kayak gitu. Kata Amel, saya homo, ya. Aduh. Dengan kakak siapa ya? Kakak Bila, makasih ya. Iya, makasih ya, yaudah ini infonya. Ini uangnya gak ditambahin. Apa? Uangnya gak ditambahin, kan? Kakak Bila, makasih ya. Iya, sama-sama. Yaudah, yuk kita pulang ya. Bang, makasih ya, Bang. Makasih ya, Bang. Yuk. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai nyari ke tempat Amel dan ternyata Amelnya itu nggak ada. Tadi kita sudah ke tempatnya yang Amel kemarin pertama kali pulang itu kan datang ke tempatnya Bang Iqbal ya. Tadi kita kenalan juga sama Kakak Bila. Kakak Bila itu punya mama, mamanya itu depresi. Jadi kasihan juga sih seperti itu. Tapi kita step by step ya, nanti kita satu persatu supaya totalitas. Tapi saya sudah sarankan tadi ke Kakak Bila bahwa biar ke puskesmas dulu aja, karena puskesmas kan pelayanannya bagus ya, jadi biar apa sih namanya, terstruktur lah gitu loh. Nah, sekarang kita konteksnya ke Amel dulu. Pokoknya teman-teman yang lihat Amel dimanapun, kapanpun, itu langsung DM aja ya ke Bu Bidan ya, @tica_deslin, DM ke situ. Insya Allah nanti kita akan cepat tanggap, kita akan tarik lagi Amel. Karena kita juga bingung ya sama Bapak, kemarin sudah menyanggupi, tapi sekarang malah ke jalan lagi, itulah. Yaudah sekarang kita mau lanjut pulang, kita mau lanjut aktivitas lagi, Tewati juga udah haus katanya, kita mau beli minum dulu. Oke teman-teman yang suka sama video Adi Fofi, silahkan di like. Yaudah. Oke, saya Adi Fofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.